Wali Kota Jambi Haji Syarif Fasya menghadiri rapat paripurna istimewa dalam memperingati HUT Provinsi Jambi ke-61. Bertempat di gedung DPRD Provinsi Jambi, rapat paripurna istimewa dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston. Dalam kesempatan ini turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi beserta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, menyampaikan penghargaan terhadap apa saja yang telah dicapai oleh Provinsi Jambi hampir selama 2 tahun kepemimpinan. Sementara Gubernur Jambi, Zumi Zola, memaparkan apa saja yang telah dicapai, diantaranya menurunnya angka kemiskinan, naiknya UMP, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi menyampaikan selamat untuk Provinsi Jambi dan berharap Provinsi Jambi dapat lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Kami menghadiri hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-61. Usia sudah dewasa 61. Harapan kami bahwa saya selaku Wali Kota Jambi, Kota Jambi adalah ibu kota provinsi. Saya didampingi oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dan Pilkota. Hendaknya dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.